warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali bernostalgia melihat apa namanya restoran yang dulu kita liputan perdana, yang siar dalam gelap itu pakai mediator, bersama saya dan Bang Kiki Lampung. Kita liputan di 40 hari perjanjian titik-titik. Nah itu dia tuh, udah mulai kelihatan tuh bangunannya tuh. Bangunannya sudah mulai terlihat pemirsa. Apakah yang pernah menonton ketika masih zaman-zamannya pertama kali siar dalam gelap membangun YouTube? Wah, kita ternyata mau silaturahmi. Kita mau masuk ke dalam. Oh, ini yang waktu liputan ini ya? Iya, liputan pertama kali. Ada satu jin muslim akhirnya sendiri di musola ya? Iya. Iya. Ya kan? Udi. Ini yang ada satu jin muslim nih. Jadi jin muslim ilalangnya lebih lebat loh ilalangnya. Ya enggak bisa berbuat apa-apa jin muslim. Mana sama turun ini? Awas, 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 dulu, dia mau mundur. Dan mulai masakan. Ini kita turun nggak, Om Di? Ya, ada jenis timnya itu nih. Om Di, kita turun nggak? Ya, Bang Indra. Sekarang komando dipegang, diambil alih oleh Bang Indra. Dan, ya. Sebentar, ketawa Bangsat. Acau ini, Bang Hendra. Orang mau pulang suruh mampir, mau bikin part berapa, Pak Bang Hendra? Iya. Ini udah siap. Dong, tinggal nyalain. Oh, Mas Dian, ikut nggak sini ya? Liputan sini nggak ya? Hah? Enggak deh, belum ada. Belum. Waduh. Kayaknya dia sudah mulai terkontaminasi. Mama bulan dah. Mama bulan dah. Hai. Apa kabarnya? Emang. Palembang, ada lokasi Bukit Siguntang dan juga Provinsi Jambi, kita di lokasi Danau Tangsa. Saat ini memang tim telah menyelesaikan semua kegiatan dan sedang bertolak menuju Jakarta. Namun yang menarik dari sahabat siar, ternyata kita saat ini berada di satu lokasi yang menjadi cikal bakal siar dalam gelap. Artinya apa? Lokasi yang ada saat ini adalah lokasi pertama di mana siar dalam gelap mengadakan liputan. Tapi masuk ke liputan itu berjudul Curhatan Jin Kafir. Nah inilah suasana, ternyata nggak jauh berbeda ya, bahkan cenderung lebih tak terawat, lebih apa, nuansa angkernya itu lebih kental gitu loh, karena horor ya, lebih angker, karena apa namanya, rumput-rumput. Wah, dulu masih penting Indra ya. Iya. Yuk kita lihat penampakan ataupun wujudnya seperti apa. Kangen mah aman. Wah, saya turun dari lift kenceng. Turun dari lift kenceng, Om Di. Layang-layang. Thank you.
Udah enggak ini, udah enggak loading dia, udah beda itu. Iya, enggak ngomong juga. Sendali mana? Kita ya? Masuk lebih dalam lagi yuk. Mana ya, ke sana aja yuk. Di sana kalau mau masuk masuk tinggal apa-apa nanti Anda tinggal. Kenapa apa yang terasain? Wah, minta disempurnain ini, Bi. Kalau siap. Oke. Di sinilah ketika saya memukul Ubin. Ingat 3 tahun yang lalu, Ndra ya. Iya. Mau datang ke Anen ke Kali Andra, wah liputan yuk, bikin channel yuk. Dan kita apa kasak kusuk ya cari lokasi. Dua lokasi di antaranya kita diusir. Ini masjidnya masih seperti dulu, chatnya enggak berubah loh. Kawan akhirnya menyarankan di lokasi ini. Abdullah masih ada Abdullah. Iya. Sama si Ar. Yang kita dari awal kita ada rasa sedih nggak, Amendra? Hah? Nggak terharu. Terharu ya? Perjuangan ya waktu itu di sini. Oke. Mediumisasinya ada di STG di sini. Ini tempat. Bismillah. Assalamualaikum ya ahlil jannah. Masya Allah, alhamdulillah. Bangunan ini masih seperti dulu, tapi sudah lebih tidak terawat. Ini lokasi liputan pertama kali di sini. Di tempat ini kita liputan. Bangunan ini bekas restorasi rumah makan. Di sini saya mukul Ubin. Saya lihat di tayangan di sini Bang Kiki ngejengkang ke belakang. Mas mental jauh. Jaraknya tuh lumayan kalau nggak salah dari sini nih. Mentalnya sampai ke sana tuh. Bletak. Ternyata masih belum ada yang menguasai. Itu di bawah ada yang masuk tuh. Kenangan terindah menjadi sejarah terindah. Mungkin ini akan menjadi rekaman terakhir di sini. Wow, ada sekelebatan lewat. Sekelebatan bayangan hitam. Rekam kamera nggak ya? Ada sekelebatan bayangan hitam lewat sini. Masya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Insyaallah. Nah itu lagi medium Mastian. Ya, kita coba lihat sekarang masjidnya. Dulu tempat Abdul Jabbar dan Abdul Fatah dimuslimkan. Oh, wangi melati, man. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini lebih-lebih nggak terawat sekarang. Banyak ini yang nggak kelawar. Ini musholahnya nih. Tempatnya Abdul Jabbar dan Abdul Fatah dimuslimkan. Muslim. Iya. Penghuni Muslim dibawa ke Kulon. Ternyata banyak yang melihat sekilat-sekilat bayangan hitam di dalam bangunan tadi nih. Kenangan yang terindah di Bukit Saka Restoran yang sudah tidak terpakai. Oke ya, biarkan itu berkomunikasi. Tadi si Mas Cepluk, nggak tahu siapa yang masuk. Ntar kita lanjut dan saksikan tayangan-tayangan itu di channelnya Siar Dalam Gelap M. Hakim Bawazir. Saya berterima kasih yang sudah support dari awal kita membuat YouTube dan kembali ke momen ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini lecing keringat gua, cing. Kan? Ya, alhamdulillah ente setidaknya membakar kalori. Aduh, membakar kalori. Bisa makan durian banyak makan kalori. Aduh. Gila, energi gede banget. Nggak kayak dulu. Kalau melihat tayangannya nanti di SDG ya. Aduh, nanti segede-gede gabuan ini. Ada yang nanya, pis, AC pis. Untung Arpa aman ya. Nggak, Bang Adi pakai AC ya. Bukannya adem sih. Oke ya. Terima kasih. Tanpa direncanakan. Nah, gara-gara si Hendra nih, Bang Hendra emang. Ya, direncanakan. Bang Hendra, lo kalau nonton gua minta lo traktir gua makan bakso. Kita mau arah balik ke Bakahuni, lalu mampir dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jings, Erik, percis ya. Kayak kita kesana itu Labuan Ratu. Nah, mirip ya kayak sana ya jalannya. Tapi lebih curam sana ya cing. Oke, kita sudah sampai Bakahuni. Sini gede jalannya cing ya. Lihat, cik, maaf. Oke, kita masuk ke terminal eksekutif. Ya udah ya, semua? Orang kayak line up. Jojo. Oke, oke. Ada di belakang Jojo. Kalau nggak salah terus muter ke belakang ya, Jik? Ya, kita muterin mau di dulu. Wah, ini kapalnya baru sampai nih, baru bongkar. Baru bongkar, mantap lah. Iya, pas banget. Mau bongkar muatan dulu. Masa udah dikasih kapalnya kepala.
aja tuh Perinci yang VIP. Kasih yang itu. 1 jam dong aja. Rasanya kita baru rasanya duduk doang yang enggak lama kan nyampe ini. Udah nyampe ke Marang. Oke, kita akhirnya naik yang Perinci. Woi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lagi perjalanan kita tadi. Akhirnya setelah Bang Hendra Sayardi mengerjai kami semua. Puas Anda ya, mengerjakan kami semua Bang Hendra. Bahagia sekali kau. Akhirnya, apa yang terjadi Bang Hendra? Kita tunggu 40 hari. Ini 40 hari lagi janjinya. Kenapa kenapa jin Lampung demennya 40 hari? Ngebales dia, ngebales. Tapi aneh kayaknya yang diislamin bukan isu Sungkawa. Bukan. Abdul Jabar Abdul siapa? Itu Abdul Fatah itu? Itu makhluk itu, makhluk yang di oh, yang 40 hari ketemu pertama sama ya. Kiki. Oh, dia punya panglimanya ya, juga. Ya. Oh, bukan Sungkawa. Bukan. Sungkawa itu yang menjajah dia. Oke, oke, oke. Oke. Menarik ini. Oke ya. Oke, ini adalah korban orientasi rapper kita nih. Korban orientasi untuk jadi kru SDG. Harus kuat mental, kuat fisik, kuat segala-galanya dia. Tapi nyerah dia. Nyerah. Tomorrow Konoha. Kumurono moto mo soko ada hou ga suka ga. Oke. Hai Cakon, arigato. Amdi? Sehat Amdi? Alhamdulillah. Masyaallah. Gara-gara siapa Amdi? Gara-gara Hendra saya pistol. Hendra di tayangan. Aduh. Terima kasih semua yang sudah ikut nyimak, ikut nonton, ikut like, ikut komen, dan ikut mensubscribe channel saya. Semoga Allah selalu dalam lindungan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamit, dan kita kembali ke Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.